Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal nge-review sebuah produk makeup dan aku juga bakal unboxing bareng kalian. Dan apa itu yang bakal aku unboxing dan yang bakal aku review bareng kalian, itu sebuah make upnya kayak gini. Eh, jadi ini aku tuh belinya di Shopee dan ini tuh belum aku buka, masih aku segelan, cuman aku buka yang dari posnya aja, yang dari JNT-nya aku udah buka. Terus ini penampakan dalamnya guys, di double wrap lagi nih ya, kayak gini. Terus shirt kalian siap-siap, oke. Tadah, kembali guys. Tadah, kayak gini guys. Jadi penampakan dari eyeshadow-nya. Oke. Ini tuh kayak ada glitter-glitternya gitu, bagus banget guys, lucu pol. What? Sini juga ada tanggal expirednya. Nih, sini expirednya 2022 bulan 12 tanggal 17 guys, masih sekitar 2 tahun lagi guys. Ini aku beli di Shopee itu guys. Harganya itu 150 ribuan karena aku belinya itu ke Surabaya, jadi agak mahal. Kalau kalian mau beli yang langsung di beauty classic-nya itu aku lihat sekitar 148 ribuan gitu, karena aku nggak sabaran nanti datangnya sekitar semingguan, jadi aku beli yang di Surabaya guys biar cepet datangnya gitu. Sombong amat. Oke, terus mari kita unboxing bersama-sama guys. Ini masih segelan ya guys, kalian bisa lihat ini masih ada plastiknya. Ini masih ada plastiknya ya guys, ini masih ada plastiknya tuh. Kita buka sama-sama lagi. Ih, gini ya guys. Guys. Jadi ini setelah dibuka ya ampun guys, kalian bisa dengar suaranya. Oke guys, kita buka aja guys. 1, 2 ya ampun, kalian siap guys? 1, aku ditekan guys. 1, 2, 3. Bagus banget, keren gila sih ini, bagus banget guys. Itu harga 150 ribuan, worth it banget sih guys, ini bener-bener ya ampun. Jadi itu di dalamnya itu kayak ada plastik lagi lapisan di sini ini guys, biar nggak ini sama ini biar nggak nyatu gitu kayaknya warnanya, ada magnetnya guys. Magnetnya look this guys, look, it's so beautiful, oh my god guys, ini worth it banget buat kalian yang nyari eyeshadow banyak warna
tapi murah. This is so worth it, man. Worth it. Di sini tuh ada warna shimmernya. Aku nggak tahu shimmernya ada berapa di sini. Tapi ada lumayan sih, guys, lumayan. Speechless aku tuh, guys. Ayo kita sweat. Apa? Sweat. Kita usap gitu loh, guys. Usap aja, guys. Ini, guys, pembatasnya. Gak bisa berkata-kata lagi aku ini. Terus langsung aja kita usap-usap ininya, SCB-nya ini, karena sebagus itu aku jadi gak sabar mau nunjukin kalian gimana kalian usap-usap. Pertama aku mau pakai warna ini ya, guys, ini coklat kayak gini. Pakai telunjuk aja deh. Oh my god, guys, pigmented itu dong, pigmented banget, guys. Ini tadi. Oh my god, terus yang kedua aku mau pakai kuning ini, guys. Kuning ini karena biasanya warna kuning itu nggak muncul gitu ya kalau dia siru-siru. 1, 2, 3. Oh my god, guys, speechless dong aku. Sebagus sih kalian mengetahui, ya, guys. Oh my god, guys, 3 kali usap aja, guys. Kenapa lagi dong? Sip, sip, sip. Kenapa gak fokus, guys? Sebagus itu dong ini, ya ampun. Ya Allah, ini sebagus banget, ya Allah. Buat kalian makeup pemula-pemula yang mau cari makeup yang banyak warnanya tapi murah, terus pigmentnya banget, kalian bisa coba ini nih, Beauty Glacier Juice ini, guys. Cobain, guys, usapin deh, guys. Terus aku mau masuk lagi, aswek. Mau usap-usap lagi, guys, dan sekarang yang warna di sini sama sini nanti lagi. Jadi, oh iya, for your information, jadi ini tuh warna kayak natural gitu yang sebelah sini, ini juga kayak warna dasar gitu, terus ini yang full color gitu, guys. Ini tuh full color, banyak sekali kan warnanya. Terus aku sekarang mau ngusap yang ini, guys, warna biru ini. 1, 2, 3. Nyentrong itu nyentrong banget nih. Ini tuh teksturnya tuh kayak creamy powder, tapi gak terlalu powdery, gak terlalu creamy, jadi pas banget. Terus kedua aku pakai orange ini. 1. Oh my god, guys, kelihatan dong. Aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi, guys, dengan ini semua. Terus ini, aku penasaran sama warna ini. Guys. 1. Oh my god, guys, keluar semua ada warnanya. Oh my god, guys, lihat nggak? Bisa kayak gini gitu loh, ya. Enggak apa-apa deh, guys, lebay banget gitu, Pak. Orang ini emang bener-bener sebagus itu, guys. Ini bener-bener kalian buat iklan mobil ini, so baca. Aku mau pakai ini di mata aku sekarang. Ngambil brushnya dulu. Ini, guys, aku pakai brush kayak gini. Pakai warna yang ini, guys. Ah,
kasih pigmented itu dong. Ini gak perlu kata-kata. Aku cuma aku itu ngambilnya tuh cuma gini loh guys, cuma gitu doang. Tapi kalau di swipe gini, oh my god, so beautiful guys. Kalian, oh my god, yang agak di luarnya sini itu aku mau pakai yang warna agak gelap. Di sini aku pakai warna ini. Aku kira itu gak bakal sebagus ini, karena aku lihat kesini di YouTube itu. Terus penasaran, aku coba beli dah. Oh my god, ini sebagus itu betulnya. Aku mau pakai warna merah ini guys, merah ini. Aku mau buat tangan. Oh my god, guys kalian harus lihat warna ini. Biasanya warna merah kalau diusap itu kan nggak keluar gitu ya warna ini, tapi ini tuh ngejreng banget guys. Aku suka banget, kalian harus lihat ini ya. Kalian enggak? Oh my god, guys, ini lebih bagus ini. Terus aku mau ngeblend lagi pakai yang ini, pakai kuas. Bagus dong jadinya. Yang satunya lagi aku kalian lihat ya, kalian lihat ya. Oh my god guys, ini aku benar-benar nggak bisa ngungkapin gimana bahagianya aku bisa dapetin eyeshadow kayak gini guys. Have you ever had a dreams that you had you could do you want you could do so. Ini benar-benar pertama kali aku punya eyeshadow yang banyak warnanya, terus warnanya tuh sebagus ini. Ya ampun guys, itu benar-benar gak bisa dianggap pakai kata-kata lagi. Terus yang di bawah mata sini nih, aku mau pakein warna ini, mau aku campur sama warna merah. Eyeshadownya gampang banget di blend guys, segampang itu. Kalian kalau mau cari eyeshadow yang banyak warnanya, daripada kalian beli satu gitu guys, itu lebih mahal harganya bagi aku. Kalian mending beli langsung kayak gini, itu bisa di mix gitu loh warnanya, dan gampang banget di blendnya. Kalian tuh harus beli ini guys. Karena ini tuh kayak ada shimmer-shimmernya gitu. Terus oh my god, shimmer nyala banget guys. Nyala banget gak sih? Kalian lihatnya ya.
Terus guys, kalau kalian nggak punya highlighter tapi kalian udah punya palette ini tuh paling serba guna banget guys. Ini tuh bisa pakai highlighter, kalian bisa nggak pilih warna ini guys ya, warna biasa diusap, tinggal diusap. Blend. Dan jadi dong guys, ini kayak letter dong, mengkilat guys. Ini bagus banget, pigmented itu so worth it banget. Aku pertama kali buka ini dan aku langsung jatuh cinta banget sama ini. Kalau mau tahu aku belinya di toko Surabaya di mana, nanti aku kasih sini Shopee di sini. Dan oke, segitu dulu review ini. Blazer SCD-nya dari aku. Ini super it guys. Kalian harus beli guys, beli banget. Aja kenapa lagi gak beli? Oke guys, segitu dulu review dan unboxing dari aku. Dan mohon maaf kalau misalnya masih ada kesalahan kata yang aku buat, itu mungkin karena aku masih baru di dunia YouTube ini. Dan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Di subscribe. Oke.